bintang Spartan melalui nomor punggung perempatan cukup berbahaya di awal babak pertama. Nampaknya bintang Spartan langsung melakukan tekanan demi tekanan baik dari sektor tengah ataupun dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan lagi-lagi satu upaya mencoba masuki area kotak penalti. Apakah yang terjadi pertandingan ini? One by one mencoba masuki area kotak penalti. Berbahaya. Tidak ada teman yang nampaknya coba menerima satu umpan tusukan dari sektor sebelah kanan, cukup berbahaya. Satu upaya dari KRL, hampir-hampir saja satu tekanan dari sektor sebelah kanan mampu mengoyak jalan dari Abdin. Namun juga begitu rapat pertahanan yang coba dikembangkan oleh anak-anak dari bintang Spartan. Masih KRL, rapi sekali pertahanan yang dibangun oleh Rama. Angkat kembali, jauh melebar. Yang jelas ada depan, masih depan mencoba bermain-main depan. Sorotan kembali pada Dida. Masih kita nantikan satu tekanan kembali melalui nomor punggung 12. Satu tendangan keras mencoba mengarah lurus ke arah penjaga gawang Abin. Kita nantikan kembali satu demi satu nampaknya tekan ataupun upaya yang coba dibangun oleh anak-anak KRLC memaksa kembali satu upaya melakukan satu tekanan balik dari sisi sebelah kanan. Nampak kembali satu tekanan, hampir-hampir saja satu upaya yang nampaknya kembali mampu dihentikan penjaga gawang Selan. Kita nantikan tentukan menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan KRFC. Kita nantikan kembali, nampak di sana satu tendangan keras, blok tepat tempatnya dilakukan anak-anak dari KRFC. Kita nantikan kembali, kecepatan kembali, nampaknya di sana ada Aldo. Inilah sosok Aldo pemain muda yang dimiliki oleh kesebelasan KRFC. Aldo Rama jauh melebar nampaknya ke sektor depan. Handoko nampaknya kemana ke arah bola dari Handoko. Iya jelas satu tekanan melalui Mustaqim Habib kembali mampu memberikan ketenangan. Nampaknya Abin satu upaya gagal dari kerangkeng FC. Poin coba melebar dan apakah yang terjadi di sana? Handoko di sana melebar pada Aldo. Masih Aldo. Kita nantikan Aldo kembali dengan kecepatannya. Aldo! Dua orang pemain nampaknya coba menghentikan pergerakan Aldo. Sementara justru arah bola lebih dekat dengan Rowi. Angkat pada nomor punggung 14. Yang jelas Yani. Yani Aldo. Angkat Aldo! Terlalu lemah satu tendangan yang coba diselurkan oleh Aldo. Sementara satu upaya pun coba dilakukan, namun juga masih lebih dekat dengan KRFC. Punggung 12 mencoba membangun serangan melalui kaki Odol. Satu tendangan keras ataupun cikbol yang dilakukan oleh Odol juga masih mampu dihentikan pemain bertahan dari kesebelasan bintang Spartan. Masih anak-anak bintang Spartan mencoba membangun serangan melebar ke sisi sebelah kiri, mencoba masuki area kotak penalti. Masih sendirian dia, angkat ke depan, terlalu lemah nampaknya satu umpan, namun satu kotekan coba lepas dan satu. Kita nantikan sama tentunya yang jelas satu menang. Lagi-lagi Aldo yang cukup luar biasa bergerak begitu cepat dari sektor sebelah kanan menusuk ke sektor sebelah kiri, namun juga begitu rapatnya pertahanan. Masih ya wes kembali tentunya mohon maaf terjadi gangguan di rumah semut Mike, jadi sudah mati sedelat. Ya kembali sepenuhnya pandangan mata kita tertuju kembali di Gelora Bung Caim.
pertandingan masih Rp7.000. Yang jelas dengan Rp7.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Yuk tentunya mangga untuk penonton yang masih berada di luar lapangan, di mana saat ini bertanding begitu enak antara kesebelasan. Kawalan yang nampaknya dilakukan KRLC, ada Dida, masih Dida, mana ke arah bola dari Dida, berbahaya satu arah bola justru mengarah ke arah penjagaan, datang bertekanan, satu tendangan keras juga masih tepat dan datang kembali nomor 28, upaya yang coba dilakukan oleh anak-anak dari Bintang Spartan, nampaknya masih mampu dihentikan sementara KRLC. Melalui nomor 14 coba merangsek ke depan, sodor panjang ke sektor depan, kemana ke depan? Oh, Tuhan, cukup berani nampaknya pemain depan dari KRF, di mana Abin yang nampaknya sudah lepas ataupun mencoba keluar dari area kotak penalti. Sementara satu upaya gagal kembali dan satu upaya tekanan juga kembali langsung dilakukan oleh kesebelasan Bintang Spartan. Dari sektor nampaknya kali ini ada nomor ada Abim, berbahaya dari satu umpan yang coba disodorkan melalui nomor 14, berbahaya dan Tuhan, handball justru terjadi di sana dan masih kita nantikan. Oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana, begitu luar biasa dan kartu kuning nampaknya justru keluar dari saku pengadil lapangan Dida. Nampaknya kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning Dida atau tidak. Luar biasa, benar-benar inilah aksi individu yang cukup menawan dari sosok Dida. Namun satu penyelamatan gemilang pula dilakukan oleh kesebelasan KRFC. Datang kembali upaya dari anak-anak Bintang Spartan. KRFC mencoba melakukan tekanan balik, namun upayanya coba dihentikan. Hadoko melebarkan pemain KRFC. Yang jelas ada Mustakim juga gagal. Mustakim. Sementara nomor punggung 8 ataukah di sana ada Daya Baab, angkat kembali Davis. Kita nantikan Davis Rama. Sodorkan kembali pada DI, Dida ada Dida. Dida melempar pada siapakah di sana Dida. Yang jelas satu upaya. Yao nampaknya ada Judin. Dorong ke belakang Judin. Nampak di sana ada Saif. Saif pada Acong. Masih Acong. Saif. Tenang sekali Saif. Berikan pada siapakah di sana Saif. Masih Saif gila. Oh, berbahaya. Biasa satu simbol yang dilakukan Selan, luar biasa Selan di sore hari ini mampu menggagalkan satu peluk emas yang dijadikan tembaga. Oh Tuhan, gagal untuk memecahkan keberuntungan di babak pertama. Ada Rama melebar pada siapakah Rama. Yang jelas nomor punggung 4 ada Nafis. Nafis Dida, Dida satu intercept kembali dilakukan oleh FC. Tendangan penjuru kedua bagi kesebelasan Bintang Spartan. Cukup perbaikan. Oh, tidak ada teman yang coba menerima satu aksi dari sektor sebelah kiri. Datang kembali anak-anak dari Bintang Spartan, namun kembali coba digagalkan. Nampak di sana ada Mustakim melebar pada siapakah Mustakim. Nampaknya ada Odol. Odol sorokan jauh ke sisi sebelah kanan. Acong. Masih Acong, kembali dengan ketenangannya Acong. Mentara dari sisi sebelah kiri, dan apakah gerangan yang terkejut? Lagi-lagi sama-sama terjatuh di tempat yang sama. Cukup perbedaan lemah nampaknya. Satu penyelesaian akhir, finishing touch dari kesebelasan Bintang Spartan. Nampaknya di sore hari ini masih mampu dihentikan penjaga gawang Shewan. Sementara satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan KRLC, ada sosok Dani. Kita nantikan siapakah pemain yang bakal digantikan Dani. Yang jelas hingga saat ini kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita tunggu tentunya tekanan kembali datang dari anak-anak Bintang Spartan. Bintang Spartan, Bintang Spartan. Gagal nampaknya Bintang Spartan. Sementara ada Yani coba jauh melebar ke sektor sebelah kanan, tertuju pada siapakah di sana. Nampak ada Handoko
masih Handoko. Gagal sampai dan pergantian pemain dari ke-11 sama-sama bermain dengan tempo sedang-sedang saja, namun jelas jual beli serangan masih sedikit didominasi anak-anak dari Bintang Spartan melalui nomor punggung 12. Di sana ada Odol, ke belakang Odol berikan kembali pada rekannya yang jelas nomor punggung 18. Coba melebar ke sektor sebelah kanan, juga masih mampu dihentikan Judinka di sektor kanan. Masih Judin kembali dengan kecepatannya. Judin tenang sekali antisipasi yang dilakukan. Cukup berani nampaknya penjaga gawang dari KRFC yang jelas satu tendangan keras juga masih mampu dihentikan. Lagi satu tendangan kembali. Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Masih anak-anak Bintang Spartan angkat kembali. Lagi-lagi SSL ala Anshelan. Begitu tenangnya Selan di bawah mister dari KRLC hingga saat ini masih menjaga kesucian. Kita nantikan kembali Selan. Angkat jauh ke sektor depan, kembali coba dihentikan pemain bernomor 14. Di sana ada Yani. Masih Yani tanya mencoba bermain ke sektor belakang. Ada Judin, coborkan kembali pada siapakah Judin. Yang jelas ada Abim Judin. Satu tekanan dari sektor sebelah kanan. Akan tekan, tepat sekali dalam tekapan penjaga gawang Selan. Dua penyelamatan berkelas nampaknya dilakukan oleh Selan. Salah satunya rebound yang dilakukan oleh Dita masih mampu dihentikan. Pemain yang baru masuk ada Deadaan. Masih Dani coba melebar pada Rowi Dani berikan pada siapakah Dani. Nampaknya ada gelandang pengangkut Banyu nomor punggung 14 dan satu kesempatan melalui sang striker juga masih menemukan kebuntuan. Kali ini ada Dida. Nampaknya satu umpan panjang yang coba disodorkan Dida juga masih menemukan kebuntuan. Datang kembali upaya dari anak-anak Bintang Spartan melalui kaki Devan Jidan ataupun di sana ada Judin. Gagal nampaknya Judin untuk lepas dari dua kawalan pemain bertahan kesebelasan KRF. Sementara satu kecepatan kembali yang di laksa sebelah kiri. Masih Judin, tenang dia dan... Tuhan, ya kali ini jelas nampaknya pelanggaran di depan pengadil lapangan dan Pak Mulyana menunjuk titik putih. Kita nantikan akankah Bintang Spartan mampu membuka keran gol di pertengahan babak pertama melalui tendangan 12 pas. Kita nantikan Abing. Mampu mengoyak jalan dari Sheila di menit ke-24 babak pertama melalui tendangan 12 pas. Luar biasa tentunya satu upaya yang dilakukan oleh Bintang Spartan. Akhirnya mampu merubah papan skor menjadi 1-0 melalui sekali yang dilakukan oleh Rowi. Sementara ada Rama coba memarking ketat. Upaya dari nomor punggung 36. Di sana ada saya, ada Mustaqim. Kembali melebar pada Odol. Masih Odol. Luar biasa Odol. Dani. Coba mencari rekannya Dani. Sodorkan kembali pada Odol. Masih Odol sendirian. Satu heading bola yang coba dilakukan pemain. Kembali juga ada Abim yang coba keluar dan satu tendangan hampir saja dua baik kesebelasan KRFC. Abim kembali coba meninju laju sikling bundar, kembali terjadi perebutan bola. Aldo kan di sana angkat kembali. Aldo cukup tenang banyak Abim
Satu tendangan keras mengarah lurus tentunya ke arah penjaga gawang Abim.